Eits, bentar dulu. Sebelum ke inti videonya, boleh dong bantu like dan subscribe-nya? Biar channel ini makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian setiap harinya. Oke, kalau udah, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Septa Sibaran ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau bagi-bagi 2 kode Rhythm Mobile Legends terbaru untuk hari ini ya guys ya. Jadi kalian harus cepat-cepat tukarkan kode Rhythmnya, karena kode Rhythm ini banyak yang tukar guys. Jadi kalian harus cepat sebelum dia mencapai limit. Nah, BTW buat kalian yang belum paham atau masih kurang paham mengeridem kode, kalian bisa lihat tutorialnya. Langsung aja cek videonya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja guys ya. Pertama-tama di sini kita masukkan dulu game ID Mobile Legends kita. Nah, kalau udah masukkan game ID, langsung aja request verification kode. Dan kalau udah notifnya kayak gini, langsung aja kita cek ke Mobile Legends-nya. Langsung aja guys ya, kita cek verifikasi kodenya. Ini kita dapat 645075. Oke, langsung aja kita masukkan kode. Oke, kita masukkan 645075. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita coba kode Rhythm yang pertama. Ini hurufnya, huruf pertama huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil ya guys ya. Perhatikan aja baik-baik biar kalian nggak salah untuk kode Rhythmnya. Ini untuk kode Rhythm yang pertama ya guys ya. Kita bakalan bagi-bagi 2 kode Rhythm Mobile Legends untuk hari ini. Oke, ini dia kodenya JSKX45MFKACB22FF9. Langsung aja kita coba Rhythm buat buktiin kodenya. Oh, untuk kode yang Rhythm yang pertama udah limit ya guys ya. Jadi nggak bisa lagi kita tukarkan. Jadi memang ini kode Rhythmnya banyak yang Rhythm. Langsung aja kita coba kode Rhythm yang kedua. Ini hurufnya kecil semua ya guys ya. Oke, ini dia kode Rhythmnya VE5BF3WJFJYE22FEV. Langsung aja kita coba Rhythm. Dan untuk kode Rhythm yang kedua juga udah limit ya guys ya. Jadi kalian gak bakalan bisa tukarkan kode Rhythmnya. Nah, jadi untuk di video kali ini aku bakalan kasih kalian kode Rhythm yang unlimited. Jadi untuk kode Rhythm terbarunya belum bisa ya guys ya. Jadi ini aku kasih kode Rhythm yang unlimited aja, yang kalian bisa tukarkan untuk yang belum tukar. Jadi untuk yang udah tukar gak bisa lagi ya guys ya. Oke, kalian perhatikan aja baik-baik. Ini kode lama, cuman dia masih bisa kalian tukar. Karena aku udah nukarkan kodenya, jadi nggak bisa lagi aku tukar ya guys ya. Jadi langsung aja kalian tukarkan sekarang kodenya sebelum mencapai limit. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.